Arya Saputra, tahan sebentar karena kita punya tamu kita berikutnya ya. Yang satu ini adalah seorang mamah muda cantik, idola cowok-cowok di Indonesia. Masih single? Sampai sekarang masih single. Ini bintang-tamunya sekarang cewek-cowok? Cewek! Seksi, seksi. Yang satu ini luar biasa sekali. Terbang dari Bali khusus buat pagi-pagi Ambiya. Jessica Iskandar, let's go! Berasa lagi di Meksiko lah kali ya. Apa? Berasa seperti di Meksiko lah ya. Dari Bali datang ke sini. Kulitnya makin bagus dari Bali loh. Jadi apa kabar? Kita tuh kangen banget ya sama Jessica Iskandar ya. Thank you. I miss you too. Kamu sehat ya Jedar ya? Sehat. Sehat. Boleh maju, jangan mundur-mundur sini dong. Kalau ngomong sama dia harus pakai bahasa Bali, Shay, sekarang, Shay. Ken-ken nih kabare. Coba-coba, siapa Sobat Ambiar yang di Bali pakai bahasa Bali? Sobat Ambiar, ken-ken nih kabare, beci-beci, gen. Astungkare juga buat Jedar. Aduh, ngapih. Engap ya lumayan, tapi tenang. Kita akan buat kamu tambah engap lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Karena kabarnya kamu sudah menemukan pasangan baru. Oh my God. Ini kita kasih lihat artikelnya. Oh my God. Gagal menikah dengan Richard Kyle. Yeah. Jessica Iskandar memilih pacar baru. Oh, siapa sih pacar barunya sayang? Kasih tahu dong kalau udah ada yang baru pasti yang lama diungkit-ungkit ya. Iya. Tapi aku mau nanya, penasaran emang beneran ya udah jadian? Boleh lagi atau enggak mungkin? Aduh, cakep banget. Boleh ya? Ayo dong, ngomong dong. Silakan, Jedar. Di, aku belum sampai ke situ. Maksudnya aku masih fokus kepada diri sendiri dulu. Jadi kok belum ada komitmen gitu? Belum. Tapi dekat. Mas Surya. Maksudnya dari tadi, ya. Jadi komitmen gak ada PDKT? Kembaran dong gitu sih. Kembaran, aku kangen banget sama kembaran. Beneran berarti sama yang kemarin kita di grup ngomong itu kan ya? Yang mana? Itu yang sama yang itu. Yang mana? Yang N, belakangnya U. Siapa sih lu ngomongin apa sih DP? Ada deh ah. Kenapa sih? Nanti aja habis gua kasih tahu. Siapa sih siapa? Lu kalau ngomong jelasin. Siapa? Depannya N, belakangnya Ika U. Ika Dewi. N, belakangnya U. Ayo. Nunu. Orang mana? Di Jakarta apa di Bali? Orang mana ya? Orang Medan apa itu ya? Medan. Indonesia. Oh, orang Jepang ya? Ada ketemunya di Jepang ya saya? Ada. Ada ya? Bukan ada. Bule, berarti dia aja kali ini bukan bule. Kali ini belum, aku belum turunan. Fokus ke pasangan. Aku masih fokus. Maksudnya blasteran, bule, Jepang. Gak ada hubungan apa-apa. Kembaran Eki tuh gak suka ini, sukanya yang bule-bule. Kembaran siapa? Kamu Singo, kembar berdua. Ntar dulu. Emang yang digosipin itu beneran udah jadian, komitmen apa bagaimana sih Jedar? Gak ada. Karena gak aku taunya waktu aku ketemu sama kamu di Bali itu kamu gak punya pacar loh. Emang, iya kan waktu itu kita ketemu iya, di hotel. Gak ada, dia gak mau komitmen-komitmen. Oke, jadi belum ada pasangan sampai sekarang ya? Iya, masih temen. Masih sendiri, masih... Yang cinta banyak. Yang deket ada ya, namanya juga perempuan cantik. Yang bawa sama Jedar mah banyak banget. Bener. Ya. Tapi Jedar kita mau nanya sama kamu, kalau hubungan sama mantan masih silaturahmi dengan baik? Enggak. Masih berhubungan? Enggak. Hah? Kok enggak? Enggak ada pulsa. Abis. Abis. Komunikasi gitu enggak ada sama mantan? To the point, bagus. Mas Ria. Tadi belum salam. Iya, apa kabar? Tapi yang gak ada pulsa tuh Jedar atau... Apanya? Yang gak ada pulsa Jedar atau Australia sih yang gak punya pulsa? Gak tahu deh. Australia siapa sih namanya? Jadi hubungan sama mantan Australia masih... udah berlalu. Komunikasi, silaturahmi gitu masih atau enggak? Di Australia. Yang pertama. Yang mana? Ya, yang kemarin, yang terakhir RK, dong. RK, yang terakhir. RK, oh, RK, RK. The next question. Oh iya, oke, next question. El suka gak nanyain Papa Kyle? Ya. Papa lu pakai sebut namanya, kita tadi gak nyebut namanya. Papa Kyle. Kyle tuh yang kalau buat kalau kita mancing. Maces, ini
pagi-pagi aku udah dibombardir. Ayo dong kembaran cantik. Apaan? Ayo dong. Suka nanyain gak? Enggak. Kok enggak? Emang enggak kangen? Katanya suka sesosok Mas Richard Kyle. Masuk sih. Jadi enggak ada udah enggak ada berhubungan. Tapi penasaran dia satu yang penasaran banget tentang kamu sayang. Kamu tuh udah move on apa belum? Udah move on ya. Oke. Okay. Iya, move on. Move on ya. Tapi agak berat. Enggak apa-apa kalau misalnya kamu jawab enggak apa-apa. Cuma aku mau nanya, masih follow mantan enggak kalau di Instagram? Aku sebenarnya enggak follow siapa-siapa, cuma follow bisnis sama anak aja udah. Jadi semuanya itu buat kamu yang terpenting ya. Iya. Oke, baik. Aku punya hadiah loh karena kamu udah datang dibagi-bagi ambiar. Jadi kamu enggak mau pakai juga enggak apa-apa sih. Kamu pegang begini aja juga udah lucu. Makasih ya. Semoga berkenan ya hadiah dari kami. Gimana gini aja ya? Enggak apa-apa ya. Nah, lucu kan tuh. Ya. Tapi ini jaketnya RK loh. Hah, siapa? Enggak. Apa ya? Dari tadi tuh enggak suka banget. Jawab terus segitunya ya dibatoin loh. Reflek. Ya emang kalau orang udah benci itu udah gak suka tuh emang begitu. Enggak, tadi jatuh refleks. Kembaran dengerin dong, kita kan harus bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan yang baik dengan mantan. Emang Kak Dewi juga? Iya. Belum tentu. Kemarin pas bintang tamunya yang Ono ya dia gak ngejawab begitu ya, sekarang aja. Enggak, gue tuh punya grup bertiga, gue, dia, Vega. Kita tuh kembaran. Kita namanya kembaran. Oh, bertiga. Iya. Sampai sekarang apa dulu doang? Hah? Sampai sekarang? Sampai sekarang, kali ini sorry ya, Shay. Gue mah bukan tipe orang yang pamer-pamer, Shay. Oh, jadi ada, sebentar, ada grup WhatsApp kamu bertiga, kamu, Dewi Persik, Jedar sama Vega. Pasti Vega sama Jedar punya grup sendiri, gak ada kamunya. Oke, Jessica Iskandar, kita tinggalkan masa lalu sekarang yang masa kini. Kita punya beberapa foto. Gitu, tolong kamu berikan penilaian untuk cowok-cowok berotot. Karena katanya kamu suka cowok berotot ya. Kita kasih lihat 1 sampai 10, berapa nilai yang satu ini? Hei, wanita-wanita, kenapa harus teriak-teriak seperti itu? Pasti penasaran ya? Bingung ya, yang begini gak dibuang, kalau bosan buat gue aja. Tanemannya. Buat jadi manajer gue. Jessica Iskandar, silakan berikan penilaian 1 sampai 10. Ya Allah, kapan move on-nya kalau disuruh beri penilaian? Oh jadi belum move on. Udah, aku mah nilai aja. Oke. 1 sampai berapa? 10. 10. Kasihan banget lo Jeder. Sini sayang. Kembaran. Kamu tuh Jessica bikin malu grup kita. Jessica pas ngomong 10-nya kayak masih gini ya maksudnya. Kayak masih ada cinta. Nah, Jeder 10-nya tuh gini. 10. Udah deh. 10 enggak ada. Tapi jujur deh, kamu masih ada perasaan enggak sih sama dia? Jangan bohong. Jujur. Masih ada lah kalau ngomong 10 berarti ada. Diam. Dari 0 bukan sampai 100%. Jubirnya. Diam. Ngomong diam biasa aja, jangan diam. Silakan. Berapa persen? Kak Dewi, kita kan teman. Support aku dong. Lu kan kerja, inget. Iya. Lu kerja. Jangan berpihak. Kita teman. Gimana caranya menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini terhadap sesuatu yang berhubungan sama mantan? Ayo. Apa harusnya jawaban aku? Dia masih cinta sama Richard. Jangan cinta. Oke, foto berikutnya silakan berikan penilaian 1 sampai 10. Bajes, ini belum diundang ke sini loh, Bajes. Ayo dong undang dong. Sebentar. Ini buat ngeliatin foto-foto cowok doang pada begini. This is just picture ya. Iya, just okay. Picture. Berapa? Sebentar. Juga gitu, orang gua udah ketemu juga kemarin. Oh iya. Kalau oh iya ada. Sama. Kalau yang tadi kan emang 10. Emang bagus. Kok lu gak ngomong tentang perbuatan? Mohon maaf ya, Karen. Kita tuh sahabat kayak dia sama Dewi.
Lu harusnya apa-apa calling gua dong. Bagus, bagus. Ya, kalau yang tadi waktu Kak Karen ketemu Kak Nazar di mana? Aku enggak ada, aku lagi ada urusan meeting sama bos-bos. Berapa 1 sampai 10? Kalau yang tadi 10, yang ini berapa nih? Tetap menangan yang Yuno. Enggak, kalau misalnya yang ini ntar jawabannya lebih kecil dia marah sedih. Dia sedih. Oke, 1 sampai 11 berapa? 12. Oh! Bah, undang dong, please dong. Siapa namanya lupa? Ngomong Vincent, Vincent, ngomong Vincent. Vincent, Vincent. Eh ini Vincent ada banyak nama Vincent, Vincent. Vincent Verhaar, tolong datang dong ke pagi-pagi ambiar. Saya pengen lihat aslinya kayak gimana. Ayo dong. Enggak, ini kan soalnya kan kalau emang tadi kan aku udah gak ketemu. Jadi agak enak kan ngasih 10. Kalau ini kan ketemu lagi nanti, kalau kasih gue di bawah dia gitu. Ih, pengen jadi jedar deh. Kita akan beralih ke foto berikutnya untuk jedar 1 sampai 10. Berapa yang satu? Eh ini segituan ya? Coba ingat Sobat Ambiar tahu dong pasti yang satu ini siapa. Hai, ya. Hai, hai. 1 sampai 12 berapa yang satu ini? Bingung nih. 1 sampai 12 Jessica Iskandar. Nobu, Nobu sekarang lagi punya pacar. Kalau aku kasih nilai tinggi-tinggi, takutnya nanti pacarnya bilang, kok lu kayak ada naruh rasa sama cowok gue? Ya kan? Tapi kan bentar lagi udah putus sama pacarnya. Atau dari mana dia mau putus? Ya kan lo tinggal jawab lah, gue mah sukanya rasa internasional, say. Gitu. 1 sampai 10 berapa? 9 deh. Oh, 9. Hubungan kamu sama Nobu tuh sebagai apa? Sebagai teman aja. Teman tapi mesra. Je, undang dong suruh kesini ya, deh. Ya mau. Nobu kesini dong main-main ke bagi-bagi ambiar. Ayo dong. Vincent undang. Vincent, Nobu. Richard. Sama Richard bertiga ya, ya main kesini ya. Dilempar lagi loh, setiap Richard dilempar. Tapi ada JJ juga, J. Ada lu juga. Aku gak akan sanggup di hari itu. Aku pasti akan terus ke pinggir. Karena aku gak berani main di tengah, takut tenggelam. Tapi kalau Jedar kenal sama Nobu dari mana? Di Jepang. Di Jepang? Iya. Oke, waktu apa? Kenalnya gak sengaja aja. Aku mau mainnya jauh ke Jepang. Oh, kamu mau ketemu di sana sama dia? Iya. Dia lagi kerja di sana? Dia lagi kerja waktu itu. Kan udah bilang gue barusan di mana sih. Oh, berarti ini orangnya kamu maksud? Oh. N, belakangnya U. Oke, komunikasi sama Nobu sekarang masih lancar? Ya, sebatas teman aja. Sebatas teman ya. Oke, tapi ngomongin Jedar pasti gak jauh, gak lepas dari anaknya El Barak. Dan dari semua cowok. Ternyata cowok ini yang bisa, atau iya, laki-laki ini yang bisa pasti mencuri perhatian El Barak. Siapakah dia nih, kita kasih lihat. Geger, geger, geger. Vincent Verhaak, cowok ganteng yang lagi jadi sorotan banget karena kedekatannya sama Jedar alias Jessica Iskandar. Kedekatan mereka semakin bikin hati netizen ambiar karena ternyata Vincent berhasil mendapatkan hati El Barak. Kedekatan mereka terlihat dari postingan-postingan Instagram Jedar loh. Untuk menantang yep. Orang Israel. Udah, yuk. No, 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 no. 1, 2, 3. You ready? Yeah. You ready? I love it. You like it? I love it. You know what it is? You know what it is? Oh what? Motorcars. You want to hear the sound? Yeah. Come on, come. Kira-kira apakah ini pertanda restu dari sang anak? Temukan jawabannya hanya di pagi-pagi ambiar geger. Wow, romantis banget ya. Sedekat apa Vincent sama El Barak? Dekat sebagai ini apa? Teman.
bukan teman. Papa, iya. Sebagai daddy. Keponakan dan om. Manggilnya apa Elbara ke Vincent? Om Vincent. Om Vincent. Iya. Ketemu seminggu bisa berapa kali Om Vincent dengan El? Setiap hari lah ya. Gak ngaku, ya kadang-kadang aja ya Mbak Jess kalau pas lagi apa sih? Gak kadang-kadang, ke kamera. Yes. Ketemunya? Nah soalnya Mbak Jess kan juga ini ya Mbak Jess sama Baby Shark. Itu kan Baby Sharknya Mbak Jess. Baby Shark ketemu Vincent seminggu bisa berapa kali? Baby Shark tuh Vincent. Oh, kamu manggilnya Baby Shark tuh Vincent, oke. Itu Mbak Jess yang manggil. Berarti Elbara ketemu sama Vincent seminggu berapa kali sama Baby Shark? Gak tahu, aku gak ngitungin. Bisa setiap hari? Enggak juga. Enggak juga ya? Dia juga tinggal di Bali gitu. Iya, ya, tinggal di Bali juga. Oke, kita punya surprise juga buat Sobat Ambiar di rumah. Selain menghadirkan Jessica Iskandar, kita juga menghadirkan, siap-siap ya. Siapa? Ini yang paling kamu Mystery cintai. Mystery guest kita, yang paling dicintai Jessica Iskandar. Elbara! Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Mama, mama. Papa. El mau nanya dong sama Elbarak. Elbarak deket sama Om Vincent nggak? Deket banget. Oh. Yang jujur. Iya, mama sering jalan sama Om Vincent. Suka gak sama Om Vincent? Aku lebih suka dari mama sama Om Vincent. Lebih suka mana? Om Vincent apa Om Richard? Apa Om Nobu? Dua-dua tiga-tiganya. Mama, mama. Iya, iya, iya. I'll be a good.